warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dengan limpah kurnia dan hidayah daripada Allah, kita dapat bertemu pada pagi ini. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi ini insya-Allah ya, kita akan menyambung ya dalam slot dari wanita untuk wanita. Banyak pula jerawat apa sejak akhir-akhir ni kan. Jadi minta maaf lah. Besar muka papa kat skrin tu. Jadi saya nak pada pagi ni kalau boleh saya nak minta yang setengah menonton tekan butang share. Facebook Tuan Firdaus, Puan Rasidah ya. Dan boleh komen lah suara saya okey ke tidak. Ya, sebab apa? Sebab kalau boleh kita nak ramai lagi perempuan yang menonton pada pagi ni. Sebab saya nak bawa tajuk yang sesuai untuk wanita. Ya, tajuk yang mana kalau wanita dengar, insya-Allah lebih terdidiklah generasi. Sebab apa? Sebab wanita dia ialah pemangku ataupun asas dalam masyarakat. Orang yang mendidik anak-anak, ya, orang yang berada banyak ya di dalam rumah tangga, orang yang menjadi ibu, orang yang menjadi madrasah pertama bagi generasi. Jadi kalau boleh saya minta tolong kepada semua puan-puan Asma, Puan Zaliha, Puan Zalilah untuk tolong share dan juga mungkin boleh copy link dan letakkan di dalam grup WhatsApp kepada kawan-kawan kita supaya ramai lagi yang dapat menonton dan mendengar pada pagi ini. Kalau boleh hantar kepada anak-anak perempuan, hantarkan kepada ahli keluarga kita yang perempuan, sama-sama kita mendengar insya-Allah. Sebab sedikit perkongsian berkaitan dengan tajuk kita dari wanita untuk wanita, yang saya nak akan fokus kepada pesan Rasulullah kepada para wanita khususnya untuk menjadi muslimah yang solehah. Apa amalan dia? Apakah benda yang perlu kita jauhi? Apakah peringatan yang Nabi berikan? Ini semua kita nak tahu untuk menjadi wanita yang solehah insya-Allah ya. Baik. Pertamanya wanita ataupun muslimah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97. Boleh salin Surah An-Nahl ayat 97. Dalam Surah An-Nahl ayat 97 ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksud dia man amila saliha, ya, barang siapa yang beramal dengan amal yang soleh. Man amila saliha min dhakarin aw untha, barang siapa yang beramal soleh, baik min dhakarin aw untha, baik dalam kalangan lelaki mahupun kalangan perempuan, ya, wahwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, Allah bagi tahu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, yang baik, ya, walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas perbuatan mereka yang mereka lakukan dekat dunia tu dengan balasan yang jauh lebih baik berbanding apa yang mereka lakukan dekat dunia. Ini pesan Allah kepada kita dalam Quran. Baik siapa yang beriman dalam kalangan orang lelaki ataupun orang perempuan, yang mana kalau dia mengerjakan amal soleh, Allah janji dua benda. Pertama, kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Yang kedua, Allah akan memberikan ganjaran atau balasan yang jauh lebih baik berbanding apa yang mereka lakukan dekat dunia ni nanti dekat akhirat sana. Dua benda ni, dua anugerah ni, dua keutamaan ni akan boleh didapati oleh orang yang melakukan amal soleh dan dia beriman. Dan Allah sebut secara khusus, baik lelaki ataupun perempuan. Jadi sebab itu, dalam masyarakat kita kadang-kadang mungkin ada perempuan yang dia rasa, oh, bertuah ni jadi orang lelaki. Ada tak yang rasa macam tu? Bertuahlah jadi orang lelaki kan? Ya, sebab apa? Sebab tak payah mengandung ke? Tak payah melahirkan ke? Ataupun mungkin sebab bab kerja rumah ke? Nampak banyak kepada orang perempuan ke?
Tapi sebenarnya tanggungjawab kita punya perkara yang perlu kita buat dalam hidup ni, baik lelaki ataupun perempuan, dia sama saja sebagai hamba dan khalifah. Cuma peranan yang dimainkan itu berbeza. Kalau kita lihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang lelaki ramai yang keluar pergi berjihad, pergi berdakwah. Antaranya juga pergi dalam bentuk berperang. Dan ramai perempuan yang tinggal di rumah, yang kebanyakan masanya banyak berada di rumah. Maka pada satu hari ada seorang sahabat wanita persoal kepada Rasulullah. Ini sahabat wanita ni dia jealous, ya? Dia rasa apa, bukanlah cemburu yang kita kata cemburu dari sudut yang buruk. Dia rasa mempersoalkan, kau lelaki dapat keluar, dapat pergi berperang, ada peluang mati syahid, dapat selalu berdamping dengan Rasulullah, dapat selalu pergi surau, dapat selalu pergi ke masjid, ya, dapat keluar berdakwah. Maka dalam hati dia tertanya-tanya, yang kita ni perempuan duduk kat rumah je. Aha, ayatnya je. Kita ni perempuan duduk dekat rumah, kebanyakan masa dekat rumah, mungkin buat banyak buat kerja rumah. Kalau zaman moden mungkin, ya, lepas balik kerja pun terus menuju ke rumah. Ya, yang lelaki mungkin dia boleh pergi ke masjid, dia boleh mendengar kuliah, dia boleh dengar ceramah. Maka perempuan ni pun pada zaman Rasulullah pun, para sahabiah pun ada yang tertanya-tanya, kami ni macam mana Rasulullah? Ya, kami kalau boleh nak keluar berjihad juga, nak dapatkan pahala banyak juga macam orang lelaki. Ya, sebab dia rasa macam duduk kat rumah ni seolah-olah macam kurang peranannya berbanding lelaki bila duduk dalam rumah, sedangkan lelaki tu dia boleh keluar bebas. Maka apa jawapan Rasulullah kepada sahabat wanita ini? Nabi beritahu kepada wanita ini satu jawapan yang cukup melegakan, yang membuktikan lelaki dan wanita mainkanlah peranan dalam bidang masing-masing. Nabi beritahu kepada perempuan ini, bila lelaki keluar, ya, isterinya ada di rumah, menjaga rumah tangga, ya, menjaga kebajikan anak-anak, menjaga apa-apalah dalam rumah tangga. Pada waktu itu membolehkan bila isteri itu berada di rumah, dia membolehkan suami dia itu keluar untuk berdakwah, untuk buat kerja-kerja agama, ya, untuk pergi berjihad. Maka pahala yang suami dia dapat sepanjang keluar rumah tu untuk berdakwah, untuk berjihad, buat kerja agama tu, pahala itu juga dapat pada isteri yang menunggu di rumah, yang menjaga rumah tangga, yang dengan itu dia membolehkan suami dia keluar daripada rumah. Duduk rumah, jaga anak-anak, duduk rumah, buat kerja rumah, duduk rumah mungkin tonton drama ke apa, ya, drama yang elok lah, ya. Duduk rumah lipat kain, suami keluar buat kerja yang baik, isteri dekat rumah dapat pahala yang sama macam suami. Inilah kita kata peranan masing-masing, tetapi Allah memberikan pahala kepada perempuan. Kerana keadaan dekat rumah, kerana dia menjaga anak-anak, kerana dia mengurus rumah tangga, membolehkan suami ini keluar dalam keadaan lapang. Ya, ada orang yang menjaga rumah, ada orang menjaga anak-anak. Akhirnya pahala yang sama dapat kepada isteri. Terdiam sahabat. Allah sangat adil. Jadi menunjukkan, ya, lelaki dan perempuan dia ada peranan dia. Ya, tetapi mungkin kadang-kadang dah bercampur. Mungkin kadang-kadang perempuan pula termainkan peranan lelaki. Ya, ya. Mungkin lelaki pula yang memainkan peranan perempuan. Ya, isteri mungkin lebih kepada kejaya, suami kena menjaga anak-anak. Jadi benda ni tak perlu sangat diperdebatkan. Ya, sebab setiap orang ada peranan masing-masing. Mungkin kadang-kadang dalam rumah tangga tu isteri tu ada kerja sebagai doktor pakar, contoh doktor pakar ONG. Suaminya kerja pada waktu pejabat. Isteri mungkin doktor yang memang diperlukan masyarakat. Ya, mungkin suaminya itu ambil banyak peranan. Ataupun kena berbincang lah. Dan biasa situasi yang kebiasaannya ialah isteri lebih banyak masa di rumah dan suami lebih banyak masa di luar rumah. Bukan mengetih, ya? Bukan mengetih, tuan-tuan. Tetapi mungkin lebih kepada nak memberi sumbangan kepada masyarakat, berdakwah, dia pergi ke surau dan sebagainya. Maka isteri-isteri kena ingat, wanita duduk di rumah. Bila suami anda pergi berjuang, bila suami anda pergi buat kerja-kerja yang bagus, anda juga dapat pahala yang sama.
Saya nak sebut men and women are equal but not identical. Oh kan, lelaki dan perempuan dia sama rata di sisi Allah. Takwa yang membezakan kedudukan antara keduanya. Tak kisahlah sesiapa manusia pun, awak lelaki ke, anda lelaki ke, anda perempuan ke, takwa yang membezakan keduanya. But remember that men and women are not identical. Lelaki dan perempuan tidak sama, memegang tugas yang berbeza. Saya nak ingatkan sebab apa? Sebab bila datangnya zaman moden, wanita dia lebih mungkin, dia pun dah dibesarkan dalam situasi selalu keluar rumah, pergi bekerja, aktif ke sana sini. Kadang-kadang menjadikan wanita tidak betah duduk di rumah. Dan saya bukan nak mengatakan, oh wanita mesti duduk di rumah ke apa. Terpulang kepada peranan. Cuma saya nak kata di sini, perempuan banyak ruang pahala walaupun dia hanya di rumah. Perempuan boleh banyak buat pahala walaupun dia hanya berdiam diri di rumah. Provided that dia buatlah tanggungjawab dalam rumah tu. Ya, tapi dalam zaman moden ni mungkin kita perempuan pun banyak tugasan di luar. Cuma kena seimbangkan, jangan sampai terlepas apa yang lebih utama untuk dilakukan di rumah. Ya, baik, itu baru mukadimah lah. Ya, saya nak tunjukkan yang lelaki dengan perempuan ni ada peranan masing-masing. Dan Allah menilai ni bukan pada orang lelaki dapat pahala lebih ke, perempuan kena usaha lebih, kena kurang, sama saja. Cuma yang beza peranan lelaki dan perempuan. Ya? Baik, dan kita tengok apakah dia ya pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuatkan kita muslimah hanya menjadi muslimah yang solehah. Jadi pada pagi ni saya nak sebut tentang aurat. Ya, saya bawakan satu dalil yang pertama dalam surah An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'uzubillahi minasyaitonirrajim." Wakul lil mu'minat, maksud dia, dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman. Pertama, yaghdudna min absarihin, tundukkan pandangan. Yang kedua, wayahfadhna furujahun, peliharalah kemaluan dan kehormatan. Yang kedua, yang ketiga, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali yang zahir daripadanya. Dan ayat ni panjanglah sehingga ke akhirnya, kecuali kepada mereka-mereka yang mahram yang disebutkan dalam surah An-Nur ayat 31. Surah An-Nur ayat 31. Allah pesan tiga benda kepada wanita beriman. Pertama, tundukkan pandangan. Kedua, peliharalah maruah dan kemaluan. Yang ketiga, jangan menampakkan perhiasan kecuali yang zahir daripadanya. Allah bagi tahu pesan kepada wanita dalam surah An-Nur ayat 31. Saya nak selit sikit. Dalam surah An-Nur ayat 30, Allah pesan kepada lelaki dulu sebelum tu. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum. Katakan kepada lelaki beriman, tundukkan pandangan. Ha ya? Tuan kata, oh lelaki kena tundukkan pandangan. Wa yahfadhu furujahum, dan peliharalah kemaluan dan kehormatan. Ini Allah pesan pada orang lelaki dalam surah An-Nur ayat 31. Kita letak tepi, kita ambil pesan dalam ayat 31 dulu. Ya? Allah pesan tiga benda kepada wanita muslimah. Pertama, wahai muslimah, tolong peliharalah kita punya pandangan. Yaghdudna min absarihi. Selama ni mungkin kita familiar dengan orang kata, oh lelaki kena jaga pandangan. Ya, sebab minta maaf sebut, banyak sumber rangsangan kepada lelaki ni datang daripada pandangan. Sebab tu ramai lelaki ya, minta maaf sebut ya, daripada sumber pandangan kena jaga-jaga. Ya, jangan melihat aurat perempuan ya, dia mudah membangkitkan gairah. Minta maaf sebut ya. Kita kena faham benda ni supaya kita boleh elakkan daripada buat dosa. Jadi janganlah menonton video-video yang tidak senonoh. Jangan menonton wanita-wanita yang cantik yang bukan pasangan kita. Jadi dah tahu kok-kok kelemahannya. Kau nampak perempuan cantik, minta maaf sebab orang kata ni, kopiah boleh terbang. Janganlah tengok. Kena elakkan. Sebab kita dah mengetahui kecenderungannya daripada pandangan mata. Cuma pagi ni sebab saya nak fokus kepada wanita,
Allah pesan kepada kita, catat tiga pesanan ini. Surah An-Nur ayat 31. Pertama, yaghdudna min absarihin. Muslimah, tolong tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan ini bukan sahaja kita nak cakap bukan sahaja daripada memandang perkara-perkara yang haram, tetapi juga tundukkan pandangan ini mengelakkan daripada pandang benda yang boleh bawa dosa. Contoh kalau kita sebagai perempuan, orang lelaki kita senang selalu cakap, jaga pandangan, jangan pandang perempuan seksi, jangan pandang kalau bini-bini ni, kalau suami tu lalu perempuan cantik kat sebelah, terbeliak biji mata kita pandang suami, tengok suami pandang ke tak perempuan. Wah, tu kalau saya lah kan, tak ada lah, gurau-gurau saja. Tapi sebenarnya arahan untuk tundukkan pandangan ni juga ialah kepada muslimat. Oleh itu muslimat, tolong jaga-jaga, jangan pandang kepada benda yang haram. Contoh benda haram ni apa? Sekarang kita tengok TV mudah akses. Ada Netflix, ada drama. Adegan-adegan yang kita tengok, pastikan bukan adegan-adegan yang tak senonoh, yang membangkitkan syahwat. Saya sebut straight je dalam kuliah saya. Pertama, contoh adegan-adegan hubungan antara lelaki dan perempuan. Berpelukan, berciuman dan lain-lain yang saya tak berniatlah nak elaborate kat sini. Masing-masing boleh faham saya rasa. Jangan tengok. Dengan mata inilah kita baca Quran, dengan mata inilah kita tengok ceramah agama, mata ni juga tengok adegan yang tidak senonoh. Jadi jaga-jaga muslimah. Tengok drama, tengok movie, tengok cerita-cerita Korea tu, hati-hati, bimbang-bimbang kalau tertengok perkara-perkara yang haram. Ada kata, alah cerita je pun, bukan dapat pun buat macam tu. Contoh tengok pun boleh dosa. Apatah lagi bila kita tengok tu dah sampai menggairahkan. Jadi kena jaga-jaga. Pesan juga kepada remaja-remaja perempuan kita. Ini kadang-kadang anak perempuan diberikan akses kepada handphone. Apa yang mereka tengok? Cerita apa yang mereka tengok? Gambar apa yang mereka layan? Video apa yang mereka selalu akses? Kena jaga-jaga. Sebab wanita pun kena jaga pandangan daripada pandang benda yang haram, bukan lelaki saja. Sebab Allah bagi peringatan khusus kepada perempuan. Contoh lagi satu, bukan sahaja benda yang betul-betul haram, tapi benda yang boleh bawa kepada benda yang haram. Kalau lelaki pandang perempuan cantik, dibimbangi boleh menaikkan nafsu, begitu juga perempuan. Tengok, aduh pelakon tu handsome-nya lah, ya. Ni kalau dapat buat menantu ni seronok ni. Konon lah dapat buat menantu, padahal mak dia teringin. Mak dia yang teringin, yang dia tengok segak kan. Segak muka dia. Jadi ada syahwat di situ, rasa teringin, rasa nak, rasa gairah ada di situ. Tapi tahu tak mungkin boleh dapat. Dia kata, oh menantu, kalau buat menantu ni bagus ni kan. Jadi jaga-jaga muslimat. Ya, kita sebagai perempuan pun tidak boleh sewenang-wenangnya memandang kepada lelaki sehingga membangkitkan syahwat kita. Syahwat ni kita sebut dah ada bibit-bibit perasaan, bibit-bibit suka, dan kita layan. Tengok lagi dan lagi. Layan lagi. Ini tak boleh sebenarnya. Jadi kena jaga-jaga daripada memandang perkara yang haram. Jadi boleh tak sahabat muslimat yang selalu tonton kuliah agama, para suami, para ayah yang menonton, nasihat perempuan-perempuan, anak perempuan kita, muslimat-muslimat, nasihat kita punya anak, adik-beradik, anak saudara kita ni, elakkanlah daripada memandang benda yang haram. Adegan yang haram, ya, dalam TV, sama ada dia cerita orang putih ke, cerita Korea ke, cerita Melayu ke, bila ada adegan yang haram begitu, janganlah dia tengok. Takut terjatuh kepada dosa. Kita takut dia akan membangkitkan syahwat. Takut akan terbuat perkara yang tak senonoh. Allah dah bagi pesan awal dah. Tundukkan pandangan daripada memandang benda yang haram. Begitu juga muslimat, kalau tengok pelakon yang handsome, lelaki-lelaki yang handsome, rakan sekerja yang handsome, handsome ni dia subjektif. Ataupun yang kita suka, entah ada orang suka kan, tengok lelaki yang apa, ada yang suka lelaki yang tall, dark and handsome, tinggi kemudian gelap. Kata orang putih ada tall, dark and handsome. Ada yang suka jenis kulit putih melepak, kulit cucu Korea sikit.
Ada yang suka jenis macam mamak-mamak berbulu-bulu sikit. Saya nak sebut ni kepelbagaian kita punya cita rasa. Yang penting apa dia? Yang kita dikhawatiri akan membuatkan syahwat kita terdetik. Yang akan membuatkan hati terpaut. Bila dipandang, jangan disusuli dengan pandangan kedua. Tengok, tengok, tenung, tenung. Bila suami dia pandang perempuan cantik, tahu pula marah. Kita perempuan pun jangan pandang dengan pandangan yang bawa kepada syahwat. Ya? Jadi jaga-jaga. Jagalah pandangan kita. Baik pelakon ke, bukan pelakon ke, orang awam biasa ke, jaga pandangan muslimat ya. Yang kedua, wa yahfazna furujahun, wahai muslimah. Jagalah kehormatan atau kemaluanmu. Di sini kita kena tengok. Banyak sangat peringkat-peringkatnya macam mana nak jaga kehormatan. Pertama yang saya nak kupas, jagalah ikhtilat. Sebut. Apa itu ikhtilat? Ikhtilat ni senang cerita, dia pergaulan antara lelaki dan perempuan. Contoh kalau ada depan saya yang bekerja, macam mana kita di tempat kerja? Ya, macam mana kita dengan kawan-kawan? Kawan-kawan kalau lelaki, kenalan lelaki. Macam mana kita dengan kita punya barangkali ipar duai pun sama. Ya? Jadi kena menjaga ikhtilat ataupun hubungan suami dan hubungan antara lelaki dan perempuan. Sebab apa? Sebab kita tengok zaman sekarang pun, saya nak sebut juga sikit ya, minta maaf ya. Banyak juga perceraian berpunca daripada hubungan berkawan. Isteri berkawan dengan suami orang di tempat kerja. Ataupun minta maaf, kadang-kadang di program-program surau, kadang di program reunion. Macam mana boleh berlaku bibit-bibit percintaan ni? Dia mula dengan berkawan dulu. Bila dia rasa rapat, adalah macam-macam luahan. Ya, bermula dengan apa? Tidak menjaga perhubungan. Jadi nak senang, lelaki dan perempuan, kalau tidak ada perkara yang penting, tidak perlu berhubung. Lelaki dan perempuan bukan mahram. Tidak ada urusan penting, tidak perlu berhubung. Kalau ada urusan, barulah berhubung. Jadi sekadar untuk bertanya khabar, ya, sekadar untuk tanya dah makan ke belum, sihat ke tidak, tak perlu, tak payahlah tanya. Ataupun kalau perlu tanya, melalui isteri masing-masing. Tak tanya jiran perempuan, ada isteri-isteri lah WhatsApp. Dah lama tak nampak, sihat ke tidak, isteri yang WhatsApp. Kalau boleh kita kawal dan kita cuba tutup ruang-ruang fitnah. Ini Islam, agama yang mengajar kita cara hidup. Kita membanteras ataupun mencegah lebih baik daripada mengubati bila telah berlaku penyakitnya. Baik kita mencegah, jangan mulakan hubungan-hubungan yang sia-sia sejak awal. Tidaklah jenuh nanti nak mengubati penyakit-penyakit lain. Contohnya dah bila dah tersayang, bila dah terpikat. Jaga-jaga tuan-puan, lelaki dan perempuan yang bukan mahram, ada iblis dan ada nafsu yang menjadi ejen penyatuannya. Ini dua tentera yang sangat-sangat nak kepada lelaki dan perempuan bukan mahram ini berhubungan. Dibantu dengan iblis, dibantu dengan nafsu juga. Sebab itu kadang-kadang orang yang minta maaf curang, ataupun orang yang dah ada pasangan halal, kenapa dia rasa seronok melakukan hubungan dengan orang yang tidak halal bagi dia? Kerana dibantu oleh, dihiasi oleh iblis, dihiasi oleh syaitan, dibisik oleh syaitan. Jadi kita dah belajar, kita orang menuntut ilmu, kita kena sedarlah. Ya, benda-benda haram ni dihiasi oleh syaitan, menampakkan benda tu indah, merasakan lazat dan nikmatnya. Ya, sebab dah kahwin pula, lagi usaha untuk pisahkan pasangan itu pula, bukan sejemu. Jadi sebab itu, elakkan daripada sebarang ruang perhubungan yang tidak elok antara lelaki dan perempuan. Kalau tak, kalau sembang pun tak boleh. Bukan tak boleh, kita nak tengok ke mana pergi sembang tu. Kalau tak ada apa-apa, tak payah. Lebih baik mengelakkan. Jadi berpada-pada lah. Bukanlah orang lelaki tanya tak jawab langsung ya. Jawab sepatah sudah. Nak sembang lebih-lebih, usahlah. Sebab takut-takut membawa kepada perkara yang lebih serius. Jadi itu mencegah lebih baik pada mengubati. Allah pesan jagalah kehormatan. So itu pertama, jaga hubungan antara lelaki dan perempuan.
Yang kedua, wanita muslimah menjaga kita punya suara, menjaga tingkah laku. Banyak dalam tingkah laku menjaga suara, yang menjaga kita punya cara pembawakan, cara kita punya, minta maaf sebut, lentuk badannya. Ada orang dengan suami, bang, oh kasar dia kan ya? Alah, ada 20 tahun kahwin dah. Suami pula jenis kentut bersepah ya? Bini tak hormat dengan suami, macam-macam nampak kan, panggil pun bang. Tapi kalau dengan orang lelaki lain, ya, paling lembut cakap kan. Jadi perempuan ataupun muslimat, suara tu tak boleh sengaja dilunakkan ketika berbicara dengan lelaki bukan mahram. Tak boleh. Jangan sengaja lemah lembutkan suara. Dibimbangi menimbulkan keinginan kepada orang yang berpenyakit dalam hatinya. Lain orang ni lain. Kata, oh tak apalah, suara saya pun dia nak terpikat. Tak tahu. Nak pula tadi dibantu oleh syaitan, membangkitkan syahwatnya, menimbulkan rasa suka. Jadi perempuan kalau nak bercakap dengan lelaki bukan mahram, tak perlu sengaja melunakkan suara, melenggokkan suara, melembutkan suara. Dengan lelaki bagus, dengan lelaki sendiri bagus, bahkan digalakkan. Ini kadang dengan lelaki sendiri punya kasar, macam nak gaduh. Dengan lelaki kat luar, Allah, Allah lembutnya. Jadi elakkan macam ni eh. Jadi muslimah solehah, kita tahu meletakkan di mana tempat. Yang kedua, liuk lentuk badan kita. Sebab tu perempuan dia tidak digalakkan pakai high heels, yang mana kalau berjalan tu boleh sampai tonggek-tonggek dia punya posture badan. Dan saya suka sebut jelas kan. Jaga supaya tidak terliuk lentuk badannya. Jadi dari sudut kita punya appearance, cara jalan, cara bawa diri, cara kita bercakap, perlulah kepada memelihara kehormatan kita. Jadi cara kita muslimah ni, biarlah cara yang sesuai dengan muslimah ya. Jadi bukanlah kata Allah itu tak boleh, ini tak boleh. Banyak lagi benda yang boleh. Yang saya sebut ni supaya kita tak buat. Yang boleh tu banyak lagi. Jalan macam biasa, tak perlu kita nak sengaja melenggang-lenggukkan badan. Ini wanita jahiliah. Wanita jahiliah dia suka menarik perhatian lelaki. Sebab itu Allah sebut dalam Quran juga, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah bertabarruj sebagaimana perempuan jahiliyah zaman awal dulu bertabarruj. Mereka bertabarruj ni apa? Berhias badan berlebih-lebihan untuk menarik perhatian orang kepada mereka. Antaranya dengan memakai perhiasan yang berbunyi. Kemudian lalu depan lelaki biar orang tertengok-tengok. Cekeh, 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 contohlah bunyi loceng ke apa kan. Kemudian apa, memakai pakaian yang menampakkan dada dia. Seksi lah kita kata kan, nak menarik perhatian lelaki. Maka perhiasan yang berlebih-lebihan ini cara tabarruj daripada zaman jahiliyah, jahiliyatul ula, daripada zaman jahiliyah yang awal-awal ya. Jadi kita perempuan zaman umat akhir zaman jangan duk ikut. Janganlah kita mengulang balik perbuatan jahiliyah tersebut. Jadi jangan berlenggang-lenggok. Ya, janganlah sengaja melunakkan suara. Janganlah memakai perhiasan yang sehingga orang sangat tertarik untuk memandang kita kerana perhiasan kita tu. Jadi inilah wanita menjaga kehormatan. Kemudian yang ketiga, wala yubdi naziratahunna illa ma zahara minha. Dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali yang zahir daripadanya. Bermaksud para wanita sekalian, jagalah aurat kita. Ya, jagalah kita punya aurat. Kalau kita tengok aurat wanita, kita di Malaysia kita mengamalkan mazhab Syafi'i ya. Kalau boleh kita perhatikan, adakah satu badan kita dah tutup? Yang dibenarkan ialah muka dan tangan. Jadi siapa yang ialah bab stokin ni memang ada khilafnya. Ya, tapi saya nak pesan kepada semua. Saya rendah hati minta, kalau siapa-siapa yang belum tutup aurat dengan sempurna, pakailah, tutuplah aurat dengan baik. Pakailah juga stokin. Cubalah berlatih pakai stokin. Ini kita solat kita pandai tutup kaki kan. Tapi di luar solat cabut, cabut kaki pula ya. Cabut stokin, gulung-gulung masuk beg. Ya, di luar solat bagi nampak kaki tu pada orang. Jadi kalau boleh, boleh tak muslimat? Tolong. Sebab saya nampak antara yang sering kita susah nak ubah ni ialah bab stokin lah, bab kaki lah. Susah kita nak cover kaki tu. Jadi kalau boleh, jinak-jinakkan diri memakai stokin. Yang dah pakai, alhamdulillah.
Dan juga apa yang dimaksudkan dengan perhiasan? Ulama mufassirin ada beberapa tafsiran. Antaranya ialah jangan kita sengaja menampakkan aurat kita ni untuk menunjukkan perhiasan di bawahnya. Contoh kita pakai gelang, ya, pakai gelang besar-besar takkan tak nak tunjuk, ya tak? Malu, apa rugilah duduk bawah baju. Seloklah lengan sampai ke parah sini nak bagi nampak gelang mah besar tu. Jam tu nak bagi nampak. Apa Patek Philip, nak bagi nampak jam tu kan. Jadi tak boleh tu. Jadi kalau nak pakai perhiasan sekadarnya, dan kalau memang kita nak menunjukkan perhiasan itu, bagi nampak aksesori itu, pakai di bahagian yang bukan aurat. Supaya kita tak ada nak kena selak-selak tunjuk. Jadi kadang zaman sekarang kan ada orang pakai ni, pakai turban ke tudung pun ada selak sikit nak bagi nampak anting-anting tu, tak boleh. Punya nak menunjuk perhiasan sampai nampak aurat tu tak boleh. Kalau gigih nak bagi nampak subang, apa nak bagi nampak gantai tu, pakailah kat luar tudung tu kalau gigih lah. Ya. Jadi jaga, jangan kita nak menunjuk perhiasan sampai kita membuka aurat untuk menampakkan perhiasan yang berada di bahagian aurat kita. Jadi biasanya apa dia? Kadang-kadangnya yang cincin ya, ataupun gelang dipakai di bahagian yang bukan aurat itu bolehlah. Dan janganlah kita berlebih-lebihan. Juga perhiasan juga kepada, merujuk kepada tubuh badan wanita itu sendiri. Jadi kita, Nabi SAW pun berpesan, wanita bila sudah baligh dia tidak boleh menunjukkan auratnya kecuali ini dan ini, ya, menunjukkan badannya. Jadi jaga supaya kita hanya menampakkan muka dan tangan kita sahaja. Jadi kalau ada depan saya ni perempuan yang mengajar sebagai cikgu contohnya, ataupun any other profession, kadang kita pakai baju, contoh kalau macam baju kurung kan, kadang cikgu mengajar di depan pun dia tulis-tulis-tulis kat papan tu, terselak lengan baju kurung dia sampai ke sini, melurut, nampaklah gelang mah dia besar tu kan, ha? Melurut, dia kena pakai sarung tangan cover ke untuk cover tangan dia tu, sebab benda tu boleh dielak dan bukan benda yang darurat ke apa, ya? Jadi kalau ada yang macam ni pakai baju kurung lengan lebar-lebar tu kan, yang boleh melurut tu, kalau tahu pekerjaan kita tu akan menyebabkan aurat kita mudah tersingkap, pakailah apa-apa yang boleh melindungi aurat kita. Boleh? Pakailah sarung tangan. Ataupun pakai cuff ni, macam saya ni pakai cuff. Jadi kita jaga aurat kita, bukan kata oh terbuka terselak nak kena pegang-pegang pula, jenuh lah. Ngajar sejam sampai-sampai tu lah dia duduk pegang hujung baju ni. Jadi kita ambil tindakan yang bijaksana untuk menjaga aurat kita dalam keadaan yang kita tahu mungkin mudah tersingkap dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita panduan jelas dalam surah An-Nur ayat 31 kepada perempuan, tiga pesanan. Pertama, tundukkan pandangan. Jaga pandangan kita ni daripada pandang benda yang haram. Kedua, kita menjaga kehormatan atau kemaluan kita. Dan yang ketiga, jangan menampakkan perhiasan kecuali yang zahir daripadanya. Jadi insyaAllah lah, moga-moga beberapa pesanan ini dapat kita amalkan dan sampaikan juga kepada anak-anak perempuan kita. Ya, bab pakai stoking, ya, bab jaga aurat ni, bila kita didik pada dia baligh pada kecil tu senang. Ya, dia akan membesar terbiasa dengan benda tu. Jadi walaupun kita bermula lewat, contoh ada ibu-ibu yang bermula lewat, biarlah anak kita terdidik daripada awal, memudahkan mereka untuk mengamalkan Islam dengan cara yang betul dan benar. Ya, jadi insyaAllah saya minta maaf kalau ada sebarang salah dan silap. Terima kasih kepada muslimin muslimat yang menyertai kita punya tazkirah pada pagi ini. Mudah-mudahan adalah manfaatnya. InsyaAllah kita sama-sama amalkan dan sampaikan kepada yang lain. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.